Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat gulai, gulai daging. Sini ada daging. Terus bawang merah, bawang putih, cabai, garam, penyedap, lada, daun salam, daun jeruk, serai, jahe, lengkuas, kunyit, ketumbar, kemiri, sedikit pala, dan santan. Ini dagingnya udah direbus ya. Jadi kita memasaknya nanti biar cepat. Terus kita haluskan semua bumbunya ya teman-teman. Masukkan bawang merah. Harum ya teman-teman. Kita masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya. Kita tumis sampai matang ya. Masukkan lengkuas. Sudah mulai terasa harumnya ya teman-teman. Setelah bumbu dimasukkan, kita masukkan dagingnya ya teman-teman. Masukkan sedikit air. Tambahkan garam secukupnya. Masukkan sedikit gula merah. Ladaku secukupnya saja. Penyedap rasa. Kita aduk-aduk sampai matang ya teman-teman. Sudah matang, kita masukkan santan. Kembali. Wow, menggoda sekali ya teman-teman. Terima kasih.
Masukkan sedikit kecap. Wah, ini sudah matang ya, teman-teman. Baunya harum, rasanya enak, gurih, santannya kental. Selamat mencoba. Terima kasih. Tunggu ya resep selanjutnya.